1,000 guru terpilih akan menerima latihan khas untuk melatih 100,000 guru lain bagi menggerakkan agenda guru digital. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq ketika mengumumkan perkara itu berkata, guru terpilih tersebut akan menghadiri kursus dan menerima sijil profesional digital selain diiktiraf Guru Johari Digital Kementerian Pendidikan Malaysia. Fadlina juga berkata 500 guru dari seluruh negara juga akan dipilih untuk menyertai kursus pemberkasaan teknologi kecerdasan buatan AI. Ia bagi melonjakkan kapasiti dan keupayaan pendidikan. Ketika berucap dalam sambutan Hari Guru Kebangsaan ke-53 di Kuantan, beliau turut menyarankan warga pendidik membangunkan kompetensi digital secara kendiri. Ini bagi memenuhi keperluan dalam melaksanakan tugas. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi ketika merasmikan sambutan tersebut mahu sistem pendidikan yang dibangunkan melahirkan murid fasih teknologi digital sekaligus memenuhi keperluan pasar pekerjaan dengan evolusi dunia digital. Katanya 8,104 makmal komputer sekolah di seluruh negara juga perlu dinaik taraf bagi merealisasi dasar pendidikan digital. Kerajaan akan memastikan kawasan berkepadatan rendah, desa dan pedalaman diberi liputan internet yang mencukupi untuk pelajar.